Ya, jumpa lagi sama gue Robby Ciptama. Oke, akhirnya rilis juga untuk game Solo Leveling yang dimana bisa dimainkan sama teman-teman setelah main Tines ini ya. Nah, untuk game Solo Leveling ini kan sudah rilis global. Di sini gue pengen bahas untuk tier listnya. Untuk teman-teman yang nanti pengen cobain gamenya dan pengen reroll, cari hero-hero yang benar-benar berguna sampai di late game. Karena gue pribadi sudah cobain gamenya sampai di stack 15 dan itu ada beberapa karakter yang memang itu emang penting banget dan wajib kalian punya kalau bisa ya, karena itu mempermudah kalian melewati stack-stack yang ada. Dari sini tanpa basa-basi langsung aja kita ke website untuk di bagian tier listnya. Untuk websitenya gue di sini masuk ke website Prividen yang dimana lumayan cukup lengkap, jadi di sini bisa jadi patokan juga sih. Dan gue pribadi lihat-lihat emang sesuai dari hero-heronya dan masuk ke tier S-nya. Nah, untuk hero S plusnya nih teman-teman, untuk tipe Light, Dark, Fire, Water dan Wind. Untuk Wind belum ada, emang bener sih Wind menurut gue pribadi, walaupun si Hawang ini sakit tapi masih kurang ya kalau menurut gua. Begitu juga dengan Park Hae-jin ini juga masih kurang, walaupun dia bisa menggunakan skill area yang lumayan cukup sakit, tapi menurut gua Win emang belum ada sih, itu benar. Untuk di bagian like-nya, untuk di bagian like ini gua setuju di sini Min Byung paling atas, karena seriusan ini support terbaik yang pernah ada untuk di server Thailand dan juga server Kanada kalau nggak salah ya. Itu emang Min Byung bagus banget teman-teman, jadi kalau teman-teman nanti bisa dapetin dia itu worth banget di build dan dibawa aja di formasi land up. Di bagian bawahnya di sini ada Baek Yun Ho. Di sini Yen Hu ini sebenarnya bagus loh, tapi emang sih dia ada beberapa kekurangan. Dia tanker tapi damage-nya lumayan cukup sakit. Untuk di A-nya gue kurang setuju di bagian Kim Chul-nya ini loh. Ini Kim Chul kan di S juga teman-teman, Kim Chul ini. Karena Kim Chul ini bagus banget, dia bisa nge-stun terus loh. Tapi sayangnya dari pihak private-nya dimasukkan di bagian A. Tapi nggak apa-apa lah ya, tapi ya lumayan cukup bagus. Dan kalau seandainya kalian pengen build nggak apa-apa untuk bagian Kim Chul ini. Ini bagus sebenarnya. Jin Ho juga lumayan, tapi kalau gue pribadi lebih ke Kim Chul sih kalau disuruh milih. Dan untuk di bagian Dark-nya, di sini Libora sebenarnya bagus loh, PvE terbaik loh menurut gue pribadi, PvE terbaik karena di sini di bagian dark ya, di bagian tipe dark ya, karena di sini dia ini bisa mensummon kayak anak-anak kecil gitu, bintang satu aja cukup. Jadi kalau saya di bintang 1 dia bisa ngesaman tuh 3 loh, itu sakit juga damage-nya. Jadi sebenarnya menurut gue Libora di atas dong, bersebelahan dengan Baek Yun Ho. Untuk Baek Yun Ho nya ini nggak gue bahas deh, karena kan nanti di awal rilis kan nggak ada dia, jadi ini ilangin aja, pindahin Libora. Gue lebih setuju kayak gitu teman-teman, karena Libora bagus. Mungkin kurangnya karena dia nggak bisa break defense ya, mungkin. Tapi di sini juga Baek Yun Ho juga nggak bisa loh break defense. Jadi menurut gue di sini Libora aturan di S plus menurut gue. Tapi ya mungkin dari pertinjauan dari private-nya, hero SR yang berdamage menurut gue juga. Jadi oke lah, masih gue terima dia masuk ke bagian sini. Untuk selanjutnya ini di hero yang paling penting kalau menurut gue sih, di tipe fire ini atau tipe api, Emma Lauren. Emma Lauren ini seriusan, ini tanker damage-nya sakit banget, apalagi damage yang bagian skill areanya. Jadi musuh itu yang bertebaran, kalau saat ini kita gunakan skill satunya itu bakal kena semua teman-teman. Ini seriusan damage area terparah sih kalau menurut gue Emma Lauren ini. Perlu dan wajib kalian punya, apalagi dia bisa sampai bintang 1 itu udah enak banget sih, damage-nya bakal sakit edan ya untuk di Emma. Di sebelahnya juga nggak kalah GG-nya si Choi ini teman-teman. Choi ini damage-nya sakit banget juga, apalagi dia seandainya ini ya B1 bintang 1 itu sudah ada bola api loh. Dia bola api, kalau seandainya dia bintang kosong itu nggak ada bola api, nanti kalau bintang 1 dia ada skill tambahan kayak bola api itu, dan itu bola api sakit banget juga. Jadi menurut gue si Choi ini edan juga, yang dimana kalau seandainya kita menggunakan skill ultimate-nya itu bakal kereset skill-skill lainnya dong, jadi bisa di spam skill gitu. Ini menurut gue OP juga untuk di bagian Choi Jong ini. Jadi untuk teman-teman, dua ini juga wajib punya kalau nanti udah rilis global. Dan sebelah di sini si Jiwo, dan juga di B-nya ada Nam Chae. Nam Chae dulu kita bahas. Nah, Nam Chae ini kenapa dia masuk ke S? Nam Chae bagus, tapi di bagian skill ininya ya, skill supportnya dia bisa nge-stun. Itu sih bagus sih si Nam Chae ini, dan juga tipe water. Jadi ya mungkin itu alasannya untuk Nam Chae ini naik ke bagian S. Dan gue pribadi awal-awal rilis pakai dia sih. Gue pribadi ngerasa emang sakit juga damage-nya dan berguna di bagian skill ngestunnya. Untuk Seo Jiwo ini dia termasuk hero OP juga teman-teman. Jadi kalau gua pribadi formasinya kayak gini sih nih, pakai tiga ini, Choi, Emma, Seo Jiwo. Kenapa gua bisa bawa mereka tiga ini? Karena emang cocok banget kombinasinya. Ada Seo Jiwo, dia bisa ngasih shield ke tim kita,
Dan juga bukan ngasih shield aja, dia bisa menghancurkan shield dari musuhnya atau kayak break damage gitulah ya. Jadi itu perlu banget emang di bagian hunter-hunter kita ada skill-skill kayak gitu. Gue pribadi Sejiwo OP juga. Perlu dan mantap untuk di bagian Sejiwo. Di tipe Wu ini ada Hwang Dongso dan juga Wo Jin Chul. Ini gratisan teman-teman, tapi ini seriusan ini terburuk sih menurut gua. Sumpah ini gak berguna banget Wo Jin Chul, seriusan ini parah sih. Walaupun dikasih di bagian weaponnya juga, gua pribadi ini kurang kalau kata gua ya. Tapi yang lainnya OP-OP. Apalagi nanti di server Thailand itu kan ada banner Cha, katanya sih bakal rilis kayaknya tipe Win. Semoga aja tipe Win, karena gue emang perlu DPS atau Hunter yang bertipe Win yang lumayan cukup baik. Semoga aja ya, semoga aja nih. Nah di sini gue juga ada satu lagi sebenarnya untuk tier listnya. Di sini udah bener, T0-nya Choi, Emma dan juga Sejiwo. Ini ketiga karakter ini emang udah cocok banget kalian punyain atau kalian sudah main sudah mempunyai ketiga-tiganya ini. Mainin terus aja nggak apa-apa teman-teman. Tambah lagi dapat plum senjatanya, wah itu udah enak banget sih, gua akuin udah enak banget. Nah setelah itu di sini untuk di bagian T0,5 ini dia hero-heronya terbalik sih kalau menurut gua ya. Libora ke atas aturannya, nambah satu kayak kalau nggak Libora ini bagus padahal lo. Setelah itu di T1-nya Hwang, ini dia Kim Chul, Nam Chae, Wah Jin Chul di bawah dong, kasihan banget sih. Ya itu dia untuk di bagian tier list ini ya. Dan untuk tier list di bagian perlengkapannya, coba kita like ya. Untuk tier list di bagian perlengkapannya, gue udah coba nih semua perlengkapan ini. Dan emang bener Vulcan kurang berat sih senjatanya. Sebenarnya damage-nya sakit tapi berat, itu gue setuju. Untuk Radiru ini cocoknya untuk lawan boss event nanti, karena di sini dia damage-nya bisa nge-stack sampai 25 kalau nggak salah ini. Jadi emang cukup baik. Yang pistol sniper ini emang sakit banget teman-teman. Untuk menggunakan skill supportnya aja, gue sudah coba itu damage-nya meledak loh, sampai ratusan loh. Ini sakit nih. Ini gue akuin sakit nih teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian juga ada dupe banyak, pakai aja nih. Ini sniper lumayan cukup berguna. Nah untuk di bagian perlengkapan yang lainnya, di sini ada plum, ada pistol gue sebut, ada juga ada buku air. Satu sebenarnya ngapain nggak naik ke atas? Ini teman-teman. Ini juga bagus padahal shadow ini. Ini apalagi skill gabungannya, ini bagus banget dan damage-nya sakit. Menurut gua pribadi, ini naik ke atas juga. Ini nih ya, senjata shadow kayak celurit gitu, sabit gitu. Ini atau naik ke atas, karena gua pribadi udah coba nih, sakit banget damage-nya. Apalagi kalau di bagian skill ultimate-nya tuh, wah, itu Eden sih mana bisa ditahan lagi kan. Itu makanya sakit. Mungkin ditaruh di S, kalau sandi kita auto itu skill-nya tuh nggak maksimal sih gua akuin untuk di bagian shadow ini. Tapi kalau sandi kita full manual, ini the best juga salah satu senjatanya. Dan setelah itu di bagian bawah-bawahnya ini dia. Ini dia ampas-ampas lainnya teman-teman ya. Tapi ya kalau sandi pengen build perlengkapan SR ini sih, ini emang damage-nya sakit parah. Untuk lawan boss ini cocok banget, yang tipenya berlawanan. Dan ada Demon King, ada Moon Shadow, ini senjata baru. Ya kurang lebih ini bener lah kalau menurut gue pribadi, nggak ada kesalahan di bagian sininya ya. Oke, dan ini aja pembahasan untuk di bagian tier listnya, nggak terlalu banyak karena di sini juga masih maintenance. Gue masih nungguin sampai jam 7 pagi, ternyata maintenance-nya lama banget, tapi nggak apa-apa lah ya. Semoga kita besok main nggak ada bug-bug ya, biar bisa lancar mainnya. Dan untuk teman-teman yang lagi reroll, semoga mendapatkan karakter-karakter yang kalian inginkan dan juga perlengkapan yang kalian inginkan. Kalau saya teman-teman suka dengan video ini bisa like dan subscribe. Kalau saya teman-teman dekrit dan saran untuk gue, bisa bantu komen di kolom komentar. See you, thank you.